Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini. Diberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita masih melanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan dusta dan bohong terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dan memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Taib. Dan tuduhan-tuduhan ini mereka sebarkan melalui tulisan-tulisan mereka dalam kitab-kitab mereka maupun melalui ceramah-ceramah mereka, dan tuduhan-tuduhan tersebut sudah banyak dibantah dan dijelaskan oleh para ulama tentang kebohongan dan kedustaannya. Akan tetapi para penyeru dan pencinta kebatilan mereka tetap saja mengulangi kedustaan-kedustaan tersebut. Ya, seperti yang tersebar di berbagai daerah dan tempat, mereka menuduh para ustadz dan da'i yang mengajak untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan tuduhan sebagai kelompok Wahabi, ya, dan Wahabi itu mereka sifatkan, mereka tuduh memiliki keyakinan yang menyimpang. Dan tuduhan-tuduhan tersebut diantara telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seperti menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai nabi, sebenarnya tuduhan dari ya, seorang yang disebut dengan Kiai Dahlan dan juga orang-orang sejenis, terutama adalah kelompok-kelompok dari Sufi. Itu banyak sekali mereka membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Kemudian juga mengingkari karomah dan seterusnya. Terakhir yang kita bahas adalah tentang tuduhan mereka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang mengikuti dakwah beliau tidak mempercayai tentang adanya karomah. Dan hal itu telah kita bahas dan kita sebutkan tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan perkataan orang-orang yang belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga melalui tulisan-tulisan yang diwariskan, yang beliau tulis di dalam kitab-kitab beliau. Demikian pula murid-murid beliau dalam kitab-kitab mereka juga menjelaskan tentang hakikat karomah dan juga bagaimana keyakinan Ahlus Sunah Jamaah tentang karomah. Pada kesempatan ini, tuduhan lain yang disebarkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah, yaitu bahwa mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ya, dan ini banyak sekali menyebar di mana-mana. Mereka menuduh, mereka menyebut bahwa orang-orang yang mengambil faedah dan ilmu dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau orang-orang yang mengajak umat untuk benar-benar mengimani dan meyakini Islam ini secara ilmu dan juga keyakinan dan amal, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka menyebut sebagai kelompok Wahabi, dan orang Wahabi itu suka mengkafirkan. Itu satu isu yang mereka sebar kemana-mana. Suka mengkafirkan. Jawaban untuk tuduhan mereka ini dengan dua cara. Pertama, meminta bukti kepada orang yang menuduh tersebut Di kitab mana? Syekh Muhammad Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Juga ulama-ulama yang kalian tuduh sebagai ulama Wahabi, kapan dan di mana mereka mengkafirkan kaum muslimin? Karena ungkapan ini dijadikan oleh mereka sebagai bahan untuk provokasi masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, dan sengaja mereka buat tuduhan ini untuk menghambat agar orang-orang awam tidak percaya dan tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian yang mereka cap sebagai Wahabi. Mereka buatlah tuduhan-tuduhan dusta tersebut yang mengatakan bahwa orang Wahabi suka mengkafirkan. Jawaban pertama untuk membuktikan kebohongan mereka adalah meminta bukti kepada mereka kapan dan di mana atau di buku mana bahwa Syekh Muhammad Wahab ataupun murid-muridnya mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, Allah membantah mereka terhadap semua syubhat-syubhat mereka, apapun yang mereka tuduhkan tadi, baik dituduh tidak percaya karomah, anti ziarah kubur, anti tawasul, anti istighosa, dan seterusnya. Itu langkah pertama untuk ditanya kepada mereka, di mana kamu temui dalam kitab-kitab ulama yang mereka tuduh sebagai ulama Wahabi atau ustadz Wahabi, mereka mengatakan hal-hal yang kalian tuduhkan tersebut. Yang kedua adalah membuktikan kepada mereka tentang keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentang perkara-perkara yang mereka tuduhkan. Contoh, mereka mengatakan pokoknya anti karomah, anti ziarah kubur, anti tawasul, ya anti istighosa dan sebagainya. Maka kita kemukakan pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-murid beliau, cucu-cucu beliau menjadi ulama, dalam tulis-tulisan mereka maupun kajian-kajian mereka yang menjelaskan hal tersebut. Bagaimana keyakinan mereka tentang tawasul, tabaruk, istighosa, ziarah kubur, dan seterusnya. Dengan dua cara ini akan terbukti kebohongan mereka. Dengan dua cara ini akan terbukti berbagai kebohongan mereka. Ya. Dan orang-orang yang menuduh ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, imma dia tidak mengerti tentang keyakinan Islam, keyakinan Ahlus Sunah Jamaah. Dan atas kebodohannya menilai orang-orang yang meyakini akidah Ahlus Sunah Jamaah sesuai dengan panduan para ulama salaf, dianggap oleh mereka menyimpang. Padahal mereka yang hakikatnya menyimpang, tapi menuduh orang lain yang menyimpang. Kemungkinan kedua adalah imam mereka tidak membaca dan tidak mengenal hakikat dari dakwah yang disebarkan, yang diajarkan ya oleh Syekh Muhammad Wahab serta murid-muridnya dan para ulama-ulama yang mengambil faedah dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang belajar kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Imam mereka tidak pernah membaca. Jadi imam kejahilan dan kebenaran yang membuat orang memusuhi kebenaran itu. Atau karena dia tidak membaca, mengetahui tentang sesuatu yang dihukumnya. Mengatakan Syekh Muhammad itu begini, begini, begini. Tapi dia tidak pernah membaca kitabnya. Dan tidak pernah membaca tulisan-tulisan yang jelas menjelaskan tentang keyakinan dan pemahaman Syekh Muhammad bin Wahab. Kemungkinan ketiga adalah bisa jadi mereka membaca dan memahami Tapi mereka bisa jadi mereka membaca tapi tidak memahami. Ya. Bisa jadi mereka membaca tapi tidak memahami. Contoh, ketika saya ada berdialog dengan mantan teroris, itu namanya siapa saya lupa, ada Abbas namanya, ya, dia mengatakan begini, bahwa dia menjadi teroris katanya gara-gara membaca buku-buku ulama, diantaranya buku Syekh Al-Albani, Sifat Salat Nabi katanya. Lalu dalam kitab Sifat Salat Nabi itu Syekh Al-Albani membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam salat. Nah, lalu dia mengatakan begini, kalau dalam salat itu terjadi bid'ah, maka Syekh Al-Albani mengatakan salatnya tidak diterima. Itu kesimpulan pemahaman dia. Lalu dia bacakan hadis, ya, man ahdatsa fi amrina hadza aw man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada petunjuk dari kami kata Rasulullah SAW, maka itu amal ditolak. Berarti sholat orang itu tidak sah kalau terdapat dalam amalan sholatnya amalan-amalan yang tidak mencontoh Rasulullah SAW atau amalan bid'ah. Maka kata dia, berarti sholatnya tidak sah, maka dianggap kafir. Begitu dia menyimpulkan. Padahal di dalam kitab Syekh Sifat Salat Nabi nggak pernah Syekh Al-Albani mengatakan hal yang dia pahami, hal yang dia kesimpulan. Karena dia tidak belajar melalui para ulama, karena bid'ah yang terdapat itu terbagi oleh para ulama. Ada bid'ah yang aslul bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi SAW sama sekali lalu dibuat oleh dia. Ada yang namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah asal amal itu disyariatkan namun ditambah-tambah, tidak ada contoh Rasulullah SAW. Maka tidak ada satupun dari ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bila dalam sholat seseorang terdapat bid'ah yang bid'ahnya tidak berhubungan dengan rukun dan syarat sholatnya, ya, yang menyebabkan batal sholat, tidak batal sholat. Contoh, orang al-jahr bin niyah, melafadzkan niat. Tidak ada ulama mengatakan sholatnya batal. Tetapi para ulama mengatakan melafaz talafaz dengan niyah, wal jahru bin niyah, tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Maka dari itu ulama mengatakan berarti melakukan hal itu menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan salat. Tapi apakah orang yang jahar biniyah salatnya batal? Tidak ada satupun ulama mengatakan demikian. Nah, sementara dia berkesimpulan seorang tadi batal. Nah, ini dari mana nih? Karena kebodohannya memahami ungkapan-ungkapan para ulama. Karena kebodohannya dalam memahami ungkapan para ulama. Karena dia tidak muassal. Dia tidak punya dasar. Cuma membaca saja kita-kita ulama. Dan dia tidak punya dasar. Kalau orang yang sumbernya dasar, dia tahu. Bid'ah-bid'ah itu bermacam-macam. Ada namanya bid'ah idhofiyah. Ya, ada zamaniyah, ada makaniyah. Ada yang memang murni bid'ah. Ya, 100% bid'ah. Makanya ulama mengatakan, contoh di amalan orang haji. Dalam ibadah haji terdapat pelanggaran-pelanggaran baik amalan bid'ah atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selama rukun haji itu terpenuhi, hajinya sah. Meskipun pahalanya tidak sempurna. Demikian pula salat. Selama tidak bid'ah itu berhubungan dengan kesahihan rukun dan sah salatnya, terdapat pemahaman tadi kita contohkan, ya, talafuz bin niyah, al-jahru bin niyah. Itu kan idhofiyah, menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada ulama mengatakan salatnya batal. Siapa mengatakan ulama mengatakan salatnya batal? Sehingga dia harus mengulang salatnya. Enggak ada. Nah, ini salah satu contoh pemaham mereka yang keliru. Dan ini juga saya temukan dari orang-orang yang selalu bicara Wahabi dan Wahabi terus ini, pernah berdiskusi dengan saya secara langsung di Masjid Akbar Surabaya habis asar. Habis sholat asar dan kita waktu itu ada acara pernikahan salah seorang mantan rektor di UIN Surabaya berdiskusi. Dia mengatakan orang Wahabi itu suka mengkafirkan. Ketika itu saya tanya, dari mana Bapak melihat bahwa orang Wahabi itu suka mengkafirkan? Katanya, yaitu mereka membaca setiap awal dari khutbah mereka, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap tempatnya di neraka. Dia memahami apa? Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Kalau masuk neraka berarti kafir. Kalau masuk neraka berarti dikafirkan. Dan ini saya balik bertanya supaya dia juga terjebak dengan pernyataannya dia. Orang berzina, orang berjudi dan minum khamar, di mana tempatnya Pak? Di neraka. Ada nggak orang yang, ada yang berani mengatakan di surga nggak? Hah? Ada nggak yang mengatakan di surga? Ada nggak orang berzina dikatakan tempatnya di surga? Taib. Kalau Bapak katakan di neraka, berarti Bapak juga? Mengkafirkan pelaku dosa besar itu mazhab orang Khawarij. Terjebak dia karena dia paham ada dua kekeliruannya di sini. Yang pertama, menurut dia tidak ada yang masuk neraka kecuali orang kafir. Ini sudah salah. Orang Muslim ada yang masuk neraka enggak? Ada, dan pasti ada. Tetapi orang Muslim tidak kekal dalam neraka. Maka juga pasti tidak ada orang Muslim, orang beriman yang berlaku dosa besar kekal dalam neraka. Itu pasti. Tapi pastikah ada Muslim namanya masuk neraka? Pasti juga ada. Karena semua orang Muslim, tidak semua orang mukmin itu sempurna imannya. Ada yang melakukan maksiat. Kalau dia tidak mampu ampuni dari Allah, maka dia pasti diazab dalam neraka sesuai dengan kadar dan ukuran dosanya. Namun setelah dia bersih dari dosanya, pasti masuk surga. Itu kekeliruan yang pertama. Ketika dia menganggap seseorang bila dituduh masuk neraka, diancam masuk neraka, dianggap oleh dia mengkafirkan. Yang kedua, dia tidak membedakan antara hukum mutlak dengan hukum khas atau hukum muayyan. Apa contohnya hukum mutlak? Setiap orang pezina, setiap orang makan riba, tempatnya di neraka. Betul? Itu hukum umum. Sekarang kalau ada tetangga antum makan riba, tetangga antum, namanya si Ahmad pokoknya. Bisakah antum langsung menghukum dia ahli neraka? Hah? Boleh nggak? Nggak. Tidak boleh antum secara muayyad menghukum sebagai ahli neraka. Cuman antum hukum perbuatannya ada perbuatan ahli neraka dan diancam masuk neraka, betul. Tapi pastikah dia masuk neraka? Boleh jadi bertobat sebelum meninggal. Boleh jadi Allah mengampuni dosanya karena banyak amalan-amalan soleh atau ada amalan yang membuat dosanya tadi dihapus. Jadi bedakan antara hukum umum dengan hukum muayyan, hukum yang mutlak. Maka kita katakan setiap orang yang makan riba pasti masuk neraka, itu kita hukum begitu. Itu hukum umum. Tetapi tidak kita katakan ada orang bekerja di bank riba dia itu ahli neraka. Secara personal kita katakan tidak bisa. Itu hukum mu'ayyan namanya. Antum tidak tahu, mana tahu dia bertobat sebelum meninggal, atau walaupun dia tidak bertobat namun ada amalan-amalan yang membuat dosanya terhapus. Banyak sekali, atau dia ditimpa musibah yang membuat dosanya tadi dihapus karena musibahnya. Banyak sekali itu, ada namanya mukafiratu dzunub, ada asbabnya banyak sekali. Jadi dia tidak bisa membedakan antara hukum umum dengan am. Hukum umum atau mutlak am dengan hukum muayyan. Dan ini terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melaknat orang yang meminum khamar, yang membuat khamar, yang menjual khamar, ya kan? Berapa dilaknat khamar? Ada 10 yang dilaknat, yang memberi minumnya, yang merasnya, segala macamnya. Lalu di zaman Rasulullah SAW ada seseorang namanya Abdullah Al-Mulaqqab bi Himar. Dia ini sering minum khamar di masa Rasulullah SAW. Dan setiap minum khamar, dia dicambuk sebagai hukuman dia. Lalu ada sahabat, sudah sering melihat dia dihukum, namun tetap minum dan minum terus. Apa kata sahabatnya? La'anahullah ma'aktara mayuk tabihi. Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia dihukum gara-gara minum khamar ini. Apa kata Rasulullah? La tala'anhu. Jangan kamu laknat dia. Padahal tadi Rasulullah melaknat peminum khamar. Kenapa ini laknat yang umum atau mutlak? Kalau ini adalah mu'ayyan. Dan Rasul mengatakan fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dilaknat secara mu'ayyan. Maka seseorang boleh jadi dia mawani', oh mungkin ahlul bid'ah melakukan bid'ah amaliyah yang amaliyah dan bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, bisa jadi dosa-dosanya itu diampuni Allah SWT karena itu tidak termasuk hal-hal yang membuat dia kekal dalam neraka, atau dosa-dosa bid'ahnya bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada amalan-amalannya yang membuat dosa-dosa bid'ahnya dapat diampuni Allah. Nah, ini bentuk ketidak benaran mereka dalam memahami masalah. Nah, ketika mereka melihat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab ulama mengatakan orang yang meminta-minta ke kuburan adalah musyrik. Itu hukum apa? Umum. Ya kan toh? Dan dia tidak bisa membedakan. Nah, ini yang menyebabkan mereka tadi. Jadi sebenarnya mereka yang kekurangan bahan dan ilmu dalam memahami pandangan-pandangan ulama. Dan ini terdapat dalam Al-Quran. Contoh-contohnya nyata. Ya. Maka dalam Ahlus Sunnah tidak boleh melaknat pelaku maksiat. Ya, nah ini yang kita katakan tadi. Jadi indikasinya imma dia tidak mengerti akidah Ahlus Sunnah, imma dia tidak pernah membaca dan karang tulisan orang yang dituduh oleh dia yang Wahabi itu sebut, atau dia membaca tapi tidak memahami dengan benar. Yang keempat kemungkinan adalah dia tahu sudah belajar. Seperti sebagian mereka ada yang tamat dari Libya, ada sebagian mereka yang tamat dari Universitas Al-Madinah. Ada sebagian mereka yang tamat dari Ummul Qura, bahkan ada yang dapat gelar doktor di Ummul Qura. Namun dia masih memfitnah. Ini adalah model yang keempat, yaitu adalah orang yang punya penyakit dalam hatinya. Imma nifak wa imma hasad. Dia sudah tahu bahwa apa yang diomongin dia itu adalah bohong. Bahwa dia di Universitas Saudi yang diajarkan kepadanya, tidak pernah mengajarkan kepada yang mengkafirkan orang lain. Kita bisa tantang, karena banyak di antara kelompok-kelompok mereka yang menuduh Wahabi-Wahabi ini banyak sekali belajar dari Universitas Saudi, ya. Lalu pulang-pulang mencela Saudi segala macamnya dengan tuduhan-tuduhan yang bohong. Kita tanya di mana, kurikulum apa, mata pelajaran apa? Kamu mendapatkan bahwa dosen mengajarkan kamu untuk suka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Nah ini model-model mereka. Ya, ini yang memang dilatar belakangi oleh sifat yang memang sudah buruk dalam dirinya. Ya, sifat dusta demi untuk meraih popularitas, demi kehilangan pengikut, menghilang kedudukan segala macam, bisa saja. Dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah dusta dan bohong. Dia menyadari bahwa dia telah membuat sebuah kedustaan terhadap orang lain. Nah, seperti tuduhan tadi suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini banyak orang-orang yang menuduh hal ini seperti Ibnu Afaliq. Ini Ibnu Afaliq ini siapa nggak tahu kita ya, salah seorang yang menuduh Syekh Muhammad Wahab itu ya. Bal wallahi, dia katakan nih, menuduh nih Syekh Muhammad Wahab itu katanya adalah wa kadzabar rasul. Dia mendustakan para rasul. Wa hakama alaihim wa ala umamihim bisyirik. Bahkan menuduh Syekh Muhammad Wahab bahwa dia menghukum para rasul dan umat-umat mereka itu seorang yang berbuat syirik. Ini dikatakan oleh tuduhan-tuduhan ya. Dan juga dia katakan oleh Ibnu Afaliq ini Afaliq ya. Salah seorang ini musuh dari dakwah Syekh Muhammad Wahab. Dia mengatakan wa isyur bi'anna Syekh Muhammad Wahab halafa yamin billah fajuratan yahud wal musyrikun ahsan hala min hadzil ummah. Dia tuduh Syekh Muhammad Wahab bersumpah ya, dengan sumpah yang kepada Allah katanya dituduh Syekh Muhammad ini berjumpa sesungguhnya orang Yahudi yang bejat dan kaum musyrikin lebih baik kondisinya daripada umat ini, daripada umat Nabi Muhammad. Itu tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Demikian pula ada namanya Ibnu Abidin Al-Syami. Dia juga menuduh ya. Apa kata mereka? Kama waqa fi zamanina fi atba' Muhammad Abdul Wahab. Yani sini atba' Abdul Wahab. Sebetulnya keliru dia, Syekh Muhammad Wahab, tapi disebutkan Abdul Wahab. Mereka yang datang dari Najd wa taqallabu ala haramain dan mereka menguasai dua kota suci. Itu Mekah dan Madinah. Wa kanu tahiluna madhab Hanabilah. Mereka menganut madhab Hambali. Lakinnahum, ini tuduhannya. Lakinnahum itaqadu annahum muslimun. Tapi mereka mengaku bahwa mereka itu orang muslim wa anna man khalafahum wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikin. Jadi dia menuduh bahwa mereka yang mengaku muslim dan orang-orang yang menyisi i'tiqad mereka dituduh sebagai orang musyrik. Ini tuduhan dari Ibnu Abidin Syami ini. Istabahu qata ahli sunnah wa qatu ulama'ihim. Jadi kata dia bahwa Syekh Muhammad itu menghalalkan darah ahli sunnah dan darah ulama-ulama Ahlussunnah. Itu tuduhannya. Ya, tuduhan mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslim. Itu tuduhannya. Nah. Banyak sekali orang-orang menuduh ini seperti Al-Qubbani ya. Kemudian juga ya. Kemudian juga Alawi Al Haddad. Alawi Al Haddad. Dia berkata, menuduh Syekh Muhammad Wahab ini, "Idza ara rajulan yadkhulu fi dinihi yaqul lahu." Jadi katanya kalau ada orang mau masuk ke dalam agamanya, masuk ke dalam agama ini bahwa Syekh Muhammad Wahab, tuduhannya begitu, ya, dimaku Syekh Muhammad ini kalau ada orang mau masuk ke agamanya, dia berkata kepada orang tersebut, "Asyhadu ala nafsik annaka kunta kafiran." Jadi dikatanya, kamu harus ngaku dulu bahwa kamu sebelum ini kafir. Itu dituduh Syekh Muhammad Wahab kalau ada orang mau belajar, mau masuk atau masuk Islam semacam, artinya bukan dari mazhabnya, dituduh bahwa Syekh Muhammad itu mengatakan pada orang tersebut, kamu harus ngaku bahwa kamu kafir selama ini. Nah, itu tuduhannya. Wasyara walidaika annahuma mata kafiraini. Juga disuruh orang itu oleh Syekh Muhammad Wahab, ini tuduhannya bahwa Syekh Muhammad menyuruh orang tersebut ya menuduh Syekh Muhammad Wahab dengan tuduhan apa? Mengatakan bahwa kedua orang tuamu sebelumnya mati dalam keadaan kafir. Itu dikatakan kepada orang yang mau belajar atau bergabung dengan Syekh Muhammad Wahab, itu katanya. Lalu disuruh bersaksi bahwa fulan alim fulani wa fulani anam kufar. Yakin dulu mereka itu kafir. Wa hakadza fa in syahida bidzalika qabilahu wa illa qatalahu. Kalau dia mau mengakui hal itu, kata Alawi Haddad ini, maka Syekh Muhammad Wahab menerimanya. Kalau tidak, dia bunuh. Ini tuduhan dari Alawi Haddad terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian juga Ibnu Dahlan, yang dikenal oleh Indonesia Syekh Dahlan, dia berkata juga dalam kitabnya Fitnah Wahabiyah, apa katanya? Ini kitab ya Syekh Dahlan ini banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia yang ngomong-ngomong tentang Wahabi ini. Dia bersumber dari kitab ini tuduhannya. Banyak bersumber di sini. Apa kata dia? Wasa'a bi takfiril umma khosah wa amah. Dan dia mengkafirkan umat ini, baik yang khusus ataupun yang umum. Jadi maksudnya baik ulama-ulama atau orang awamnya. Wa qatalaha, dan ia memerangi ala dzalika jumlatan illa man wafaqahu ala qawlihi. Maka ia Muhammad Wahab tersebut membunuh, ya, memerangi atas hal demikian secara keseluruhan kecuali orang yang mau menyetujui pendapatnya. Nah, itu tuduhan siapa? Ibnu Dahlan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi katanya Syekh Muhammad Wahab itu mengkafirkan umat ini, baik yang umum maupun khusus, dan bahkan memerangi mereka kecuali orang yang mau menerima pandangannya. Nah. Kemudian ini masih banyak tuduhan-tuduhan, di antaranya Az-Zahawi Al-Iraqi, ya. Itu tuduhan mereka. Sekarang coba kita lihat perkataan Syekh Muhammad Wahab dan juga murid-muridnya untuk menjelaskan keyakinan mereka tentang takfir itu bagaimana. Ya, akan menunjukkan tentang kebohongan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang tentang Syekh Muhammad Wahab tersebut. Yang mana sebenarnya yang mendasari tuduhan itu adalah rasa dengki dan kebencian mereka terhadap dakwah yang beliau emban ketika mencerahkan umat, mengajak umat untuk benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Contoh di sini, Syekh Muhammad Wahab mengirim sebuah surat kepada Hamad at-Tuwaijiri. Ini juga ada dalam surat beliau ila Ahlul Qasim. Ya, surat beliau kepada Ahlul Qasim ini sudah pernah ana adakan kajian sempurna, ada insya Allah di di Facebook, ya, itu membahas tentang hal ini juga, membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, ini salah satu surat Syekh Muhammad Wahab kepada namanya Hamad Tuwaijiri. Dia berkata, wa kadzalik tamwihun ala tugham bi anna Ibnu Abdul Wahab yaqul ladzi ma yadkhul tahta taati kafirun. Demikian pula di antara tamwih itu maksudnya kebohongan terhadap orang-orang, ya, kepada orang-orang awam, kepada orang secara masyarakat, tuduhan itu buat kebohongannya bahwa Muhammad Wahab itu, ya, mengatakan siapa yang tidak mau masuk kepada di bawah ketaatanku adalah kafir. Jadi siapa yang tidak mau ikut beliau kafir. Itu tamwih kebohongan yang dituduhkan kepada beliau. Apa jawaban beliau terhadap tuduhan ini? Jadi beliau ini menyampaikan sebuah tuduhan dalam surat beliau kepada Hamad at-Tuwaijiri, di antara tuduhan bohong alat togham. Togham itu maksudnya secara umum menyebarkan tuduhan bohong ini bahwa Muhammad Wahab itu siapa yang tidak mau masuk ke bawah di bawah ketaatanku adalah kafir. Apa kata beliau? Wa naqulu, adapun jawaban kami adalah subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Buhtanun azim. Buhtan beda dengan kadhib. Jadi buhtan itu lebih dahsyat daripada sekedar bohong. Kebohongan yang luar biasa, lah begitu terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Bal nashhadu Allah ala ma ya'lamuhu min qulubina. Dan kami bersaksi kepada Allah, kata Syekh Muhammad, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Bi anna man amila bit tauhid wa tabarra min asyirik wa alihi fa hadza muslim. Bahwa orang telah mengamalkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi para pelaku kesyirikan, maka dia adalah muslim. Fi ay zamanin wa ay makanin. Kapan saja dan di mana saja. Itu adalah muslim. Ya. Wa inna man kafir man asyaka billahi fi uluhiyati. Sesungguhnya yang kami kafirkan adalah orang yang berbuat syirik dalam uluhiyah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ba'dama tabayyana lahu hujjah, setelah jelas baginya hujjah. Sudah dijelaskan kepada dia tentang tauhid, dijelaskan kepada dia tentang Apa itu kesyirikan? Maka dikatakan hanya kami mengkafirkan orang bersyirik kepada Allah dalam tauhid, dalam keuluhiyah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ma ba'dama, setelah jelas baginya hujjah ala butlani syirik, tentang kebatilan kesyirikan. Kalau orang itu sudah jelas ilmu dan segala macam, jadi kalau orang tidak tahu itu kesyirikan, maka berarti beliau tidak mengkafirkannya. Dan beliau mengatakan juga dalam salah satu suratnya, wa amal kadzib wal buhtan, adapun kebohongan dan kedustaan yang besar itu, famithlu qaulihim, seperti ungkapan mereka, jadi orang yang menuduh beliau, inna nukaffir bil umum, bahwa kami mengkafirkan secara umum, wa nujibul hijra ilaina, dan kami mewajibkan hijrah kepada kami, alaman qadira ala idhari dinihi, bagi orang yang mampu untuk memperlihatkan agamanya. Wa inna nukafir, dan tuduhan juga kata beliau bahwa kami mengkafirkan man lam yukafir man lam wa man lam yuqatil, orang yang tidak mengkafirkan orang yang kami kafirkan tadi, ya. Jadi di sini, jadi beliau menyatakan ada tuduhan kepada saya begitu kira-kira, ya, bahwa saya mengkafirkan secara umum, ya, dan mewajibkan orang untuk hijrah kepada aku. Dan bila dia tidak mengkafirkan orang tidak mau itu juga kafir. Nah, ini tuduhan kepada beliau. Ya. Wa mithlu hadza wa adhaf adhafihi. Bahkan seperti dan bahkan lebih dan berlipat-lipat lagi tuduhannya. Adhaf wa adhafi. Lebih fatal, lebih bahaya lagi, berlipat-lipat lagi. Wa qulu hadza minal kadhib wal buhtan. Semua ini kata beliau adalah kedustaan dan kebohongan yang luar biasa. Alladzi yasudduna bihin nas, itu orang-orang yang ingin menghalangi manusia an dinillahi wa rasulihi, dari agama Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dibuatlah tuduhan-tuduhan bohong itu. Beliau mengkafirkan orang secara umum, mengkafirkan orang tidak mau berhijrah kepada beliau, dan mengkafirkan orang tidak mengkafirkan orang-orang tersebut. Nah, ini semua kata beliau kata faqulu hadza minal kadhib wal buhtan. Semua ini adalah kedustaan dan kebohongan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang ingin menghalangi orang dari mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Tapi karena waktu sudah masuk, silakan azan dulu. Taib, beliau ini mengirim surat ke berbagai daerah, ke Irak, ke Syam, ke Madinah, ya, ke Qasim. Karena tuduhan ini disebarkan oleh para pembohong-pembohong ini melalui surat juga, ditulis, ya. Ini sama seperti bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, itu orang kafir Quraisy ketika di musim haji, itu kerjanya apa? Memperingatkan setiap orang yang datang ke Mekah, jangan dengarkan Muhammad, karena dia itu gila, dan seterusnya. Nah, di sini berikutnya adalah, beliau mengirim surat juga kepada Ismail Al-Jurai, dari Nin ke daerah Yaman, beliau kirim surat ke Yaman. Beliau jelaskan di situ, wa amma qaul bi annana nukafir bil umum fadzalika min butanil ada alladziin walladziina yasudduna bihi an ad-din. Adapun tuduhan bahwa kami mengkafirkan bil umum, secara umum, fadzalika, yang demikian itu adalah minal mimbuhtanil ada, kedustaan dari musuh-musuh, yaitu orang-orang yang ingin menghalang-halangi orang dari agama yang mulia ini. Wa naqulu, jawaban kami untuk tuduhan itu adalah subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang luar biasa. Beliau kirim surat lagi kepada penduduk Madinah. Ya, salah seorang menulis surat kepada salah seorang ulama di Madinah. Apa kata beliau dalam suratnya? Fa in qala qailuhum innahum yukafiruna bil umum. Jika ada di antara mereka yang menuduh kami bahwa mereka orang-orang itu mengkafirkan secara umum, mengatakan kami demikian, fanaqulu, maka jawaban kami hanyalah subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini kedustaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Nukafir ladzi yashhadu anna tauhid dinullah wa dinu rasulih wa anna da'wata ghairillahi batilatun. Summa ba'da hadha yukafir ahli tauhid. Ya. Kami mengkafirkan orang yang bersaksi bahwa tauhid adalah agama Allah dan agama Rasul. Ya. Bahwa berdoa, memohon kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang batil. Summa ba'da hadza yukafir ahli tauhid, kemudian setelah itu ia mengkafirkan ahli tauhid. Jadi kata beliau di sini, mungkin kami mengkafirkan orang yang bahwa tauhid itu adalah agama dan Rasulullah. Ya. Dan orang yang beribadah kepada Allah itu adalah mengungkapkan perbuatan yang batil. Setelah itu kami akan mengkafirkan orang ahli tauhid. Jadi bagaimana kami mengkafirkan ahli tauhid? Ya. Kami dituduh mengkafirkan ahli tauhid. Dia mengatakan apa? Beribadah kepada Allah itu adalah batil. Kemudian setelah itu kami mengkafirkan ahli tauhid, tentu tidak mungkin. Masa ahli tauhid dikafirkan? Ya, kata beliau, dan kami berkeyakinan ya, orang menyuruhkan Allah itu adalah yang batil. Kok ahli tauhid tentu tidak melakukan hal itu, kenapa harus dikafirkan? Kemudian beliau mengatakan, wa yaqulu rahimahullah, dan juga beliau mengatakan, wa idza kunna la nukafir. Bahkan ini beliau katakan, apabila kami tidak mengkafirkan man abada sanam ala qabril Abdul Qadir, orang yang menyembah berhala yang terletak di atas kuburan Abdul Qadir, Ibnu Qadir Jelani ini, sana mereka beribadah di sana, wa sanam ala qabri Ahmad Badawi, atau berhala yang ada di atas kubur Ahmad Badawi. Ini kuburan-kuburan yang diagung-agungkan, yang mereka meminta kesembuhan dan macam-macam di kuburan tersebut. Wa amtalihima, dan serupa dari kedua itu, li ajli jahlihim, karena kebodohan mereka, wa adam mayubayyin yunabbihuhum, dan tidak adanya orang yang memberitahu mereka. Jadi kata mereka, bila kami tidak mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang yang menyembah berhala di kuburan Abdul Qadir, berhala di atas kuburan Ahmad Badawi, kami tidak mengkafirkan itu atau yang semisalnya. Kenapa? Karena kebodohan mereka dan tidak adanya orang menjelaskan kepada mereka. Bagaimana kami akan mengkafirkan orang yang tidak buat syirik kepada Allah? Sedangkan orang ini secara zahir perbuatan syirik, karena dia jelas ya meminta-minta ke kuburan. Ya. Kami tidak mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka dan tidak adanya orang menjelaskan kepada mereka. Bagaimana kami akan mengkafirkan orang tidak bersyirik kepada Allah atau orang tidak berhijrah kepada ya. Lalu beliau menyebutkan firman Allah, subhanak hada buhtanun azim. Maksudnya engkau ya Allah, ini merupakan sebuah tuduhan yang bohong yang sangat luar biasa. Baik. Ini ada seorang ulama Irak namanya Abdurrahman as-Suwaidi. Ketika mendengar dari sebagian musuh-musuh dakwah salafiyah, jadi orang kelompok Rafidah, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan ya orang lain, ya. Ba'atsa risalatan yas'alu an takfirin nas ila man tabi'ahu. Beliau mengirim surat ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memastikan hal itu, tentang mengkafirkan manusia kecuali orang mengikuti dia. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membalas suratnya dengan jawaban yang sangat ya tegas dan jelas. Apa kata beliau? Wajlabu alaina bi khailis syaitan warijalihi, ya. Artinya mereka kompak, para tentara syaitan itu dan segala pasukannya untuk musuhi kami. Di antaranya bentuk kerjasama mereka itu adalah minha isya'atul buhtan, menyebarkan kedustaan yang sangat luar biasa, bima yastahi akil ayahkihi, yang mana orang yang berakal malu untuk menceritakannya. Jadi tuduhan itu saking kejinya, orang yang berakal akan malu untuk menceritakannya. Fadlan ayaftarihi, apalagi untuk membuat kedustaan. Ya. Wa minha, di antaranya adalah ma dzakartum. Di antaranya tuduhan itu adalah apa yang kamu tanya kepada saya. Jadi surat Ibnu Suwaidi tadi, yaitu anni ukafir jami'an nas, yaitu bahasa mengkafirkan semua manusia. Illa man tabi'ani, kecuali orang mengikuti aku. Wa za'ama anna kihatahum, dan mereka menuduh aku bahwa pernikahan mereka tidak sahih. Wa ya ajaban, betapa sangat mengherankannya bagaimana bisa hal seperti ini fi aqlin aqil, ya yadkhul fi aqli aqil, bisa diterima oleh akal orang berakal. Kata beliau, tuduhan ini kok bisa diterima oleh orang yang berakal? Kata beliau, jangankan untuk membuat kebohongan, menceritakan saja malu itu. Yaitu dengan tuduhan bahwa beliau mengkafirkan kaum muslimin, ya. Hal yaqulu, ya, apakah mungkin mengatakan hal ini? Hadza muslim al kafir au arif au majnun, ya, tidak ada kemungkinan mengatakan ini. Apakah mungkin seorang muslim mengatakan itu, ya, atau orang kafir atau orang yang berilmu atau orang gila? Ini kata beliau, bisa saja itu datang dari orang gila atau orang, ya, tidak mungkin datang dari orang yang berilmu. Jadi tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad mengatakan suka mengkafirkan, inilah jawaban beliau, ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya jawaban-jawaban beliau yang dinukil di sini, ya. Banyak sekali di sini ungkapan-ungkapan beliau, ya. Bahkan beliau mengatakan, fa innahu la yukafir illa bima ajma'al muslimun ala kafiri fa'ilihi min asy-syirkil akbar. Kata beliau mengatakan, sesungguhnya tidaklah boleh dikafirkan kecuali hal yang sepakat ulama kaum muslimin tentang kafir pelakunya dari perbuatan syirik yang besar. Ya. Atau orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ya. Au bisyai minha ba'da qiyamil hujjah, atau salah satu darinya, ya, setelah tegaknya hujjah, setelah sampainya hujjah. Wa bulughiha, ya, sampai hujjah. Al-mu'tabar, yaitu yang di al-mu'tabar itu yang, ya, hujah yang mu'tabar, maksudnya hujah yang bisa diterima. Baik, ini diantara jawaban-jawaban mereka sebenarnya, ya, tentang hal itu. Tadi panjang ini nukilan-nukilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bantahan terkepada beliau, tentang bantahan beliau terhadap orang menuduh beliau mengkafirkan kaum muslimin. Barangkali cukup di situ dulu kita bahas, ya, kita tidak mengupas ungkapan-ungkapan beliau lain karena panjang, banyak nukilan-nukilan dari perkataan beliau dari sini membantah tuduhan tersebut. Tapi apa yang telah kita bacakan dari pernyataan-pernyataan beliau terhadap tuduhan tersebut, ya, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu adalah sebuah kebohongan terhadap beliau. Insyaallah pada yang akan datang kita akan bahas tuduhan yang lainnya. Ya, adapun tuduhan tentang mengolok-olok Rasul dan segala macam itu sudah berlalu kita bahas. Insya Allah kita akan bahas tuduhan-tuduhan yang lain pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.